tidak sunyi di situ si Johan. Ini pocan tak situ lah. Aduh macam. Mula. Mula tak. Nah lah, minta kalau saja. Saya dah bapa. Aku saja. Saya ikan aku pulang sini nak. Belum tahu. Lambat gi. Lambat. Ya, pulang yuk. Siang makan-makan lah. Lah. Best kah makan di situ? Best, itu rasa nyaman. Banyak kau makan di situ? Kosong, makan dalam. Tak macam ni? Aku cing. Aku sangat suka perjalanan, baik perjalanan dekat maupun perjalanan jauh. Aku selalu suka perjalanan. Kalau kebanyakan orang hanya suka perjalanan pulang, aku menyukai perjalanan pulang ataupun perjalanan datang. Bagiku, keduanya sama, sama-sama berharga, sama-sama bermakna. Kloso. Kelab. Dah sampai kah? Oh. Jumpa kat sini. Pasik. Olah. Kata bilang kawan mereka saya. Okay. Baik mereka kita. Okay. Kelab. Nah, tak tujuan usul guys tu ingin ambil tak tu nah. Tu yang bawa aja di London. Tak mau sih. Nak sih nunggu mai habis hikmat dia stop lah. Ya, mesti tahu lah. Mak kita juga kami cuma ambil tak dah. Alah, kena memang dah. Kelah macam dia. Kelah pasal makan apa apa. Seandainya masa dapat ku putar, boleh tak itu? Tidak apa lah. Pengandai? Salah tak? Salah tak? Dia akan merindukan kenangan yang ada di situ. Bisa? Balik situ lagi sih? Mungkin. Kita akan balik situ sampai situ ya. Kita serius kah? Oh, kami serius. Pahal mau pula macam tu? Sebab usul mai nak hantar kami ke luar negara. Ah! Tak si fikir kah? Hati kami. Kami tu paksa. Dunia dah keputusan kita. Mau pula macam ni nak. Genap sudah hikmatku di sini. Seperti pada perjalanan hari ini. Menggunakan kereta dari Betong ke Kuching. 4 jam perjalanan pulang. Ya, seharusnya ini menjadi perjalanan pulang. Memoriku di sini amat bermakna untukku. Baik rakyatnya, ramah dan mesra. Salam rinduku untuk semua. Nur Syakira Halizam. I love Betong.